الذي منح إلينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلي محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلي محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تخافا إنني معكما وأسمع وأرى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا لن تخسوا. كم مسلمين sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Salah satu momen kehidupan Rasulullah yang sangat menegangkan adalah pada saat Rasulullah menghadapi suku Quraisy. Yang proses penghadapan ini sejarah menyebutnya dengan perang Ahzab atau perang Khandaq atau perang Parit. Kenapa disebut perang Parit? Karena salah seorang sahabat Rasulullah bernama Salman Al-Farisi memberikan sebuah solusi di mana di tempatnya waktu di Persia, kalau ada peperangan dalam kota, biasanya mereka melindungi kota dengan menggali parit di pinggir-pinggir kota tersebut. Lalu ide ini diterima oleh Rasulullah berikut para sahabat yang lainnya. Maka setelah dilihat, diteliti, maka digalilah parit di sekitar Madinah bagian utara. Karena bagian-bagian pinggir kota Madinah yang lain itu dihalangi dengan bukit-bukit yang tinggi sehingga tidak memungkinkan orang-orang kafir Quraisy menyerang Rasulullah dan masuk ke kota Madinah kecuali melalui Madinah bagian utara. Di kota Madinah sendiri sudah ada sebenarnya 3 jenis suku orang Yahudi. Ada dari Bani Nadir, ada dari Bani Kaynuka, ada Bani Quraizah. Lintasan sejarah menyebutkan 3 kelompok jenis suku Yahudi ini adalah para pengkhianat dalam perjanjian Piagam Madinah. Piagam Madinah itu adalah sebuah piagam antar Rasulullah mewakili umat Islam dengan penduduk yang ada di dalamnya, dan termasuk di dalamnya adalah orang-orang Yahudi. Salah satu poinnya adalah apabila Madinah diserang, maka seluruh elemen orang Yahudi tidak terkecuali wajib membantu dan melindungi kota Madinah. Nah, pada saat terjadi perang Ahzab itu, yang dimana dikomandoi oleh satunya adalah Abu Sofyan. Abu Sofyan ini adalah salah seorang pemuka Quraisy yang masa dalam perang Ahzab belum masuk Islam. Maka mereka membawa pasukan yang luar biasa banyaknya, dan mereka yakin peperangan kali ini juga akan mereka menangi sebagaimana mereka menganggap bahwa mereka pernah mengalahkan Rasulullah dalam perang Uhud. Ketika mereka mendekati kota Madinah, betapa terkejutnya mereka bahwa di kota Madinah, di pinggir kota Madinah, di bagian utara sudah digali parit yang cukup dalam dan lebar sekali, sehingga mereka tak mampu
berpikir bagaimana cara memasuki kota Madinah. Mereka putar kepala mereka dalam arti berpikir, mereka cari cara sampai mereka melakukan adu tanding dengan Ali bin Abi Thalib. Ada salah seorang pemuka Quraisy yang dia pada masa itu disebut dengan pendekar, umurnya 90 tahun tapi gagah dalam berperang. Ketika dia sudah berada di medan perang, maka orang lain pun takut menghadapinya walaupun usia yang sudah lanjut. Ini menandakan pada masa itu orang-orang tua masih bisa mengangkat senjata, karena Rasulullah pun dia berperang pada usia 50 tahun ke atas. Namun dengan izin Allah, Ali bin Abi Thalib mampu mengalahkan pendekar ini. Seiring berjalannya waktu, maka dibuatlah tipu muslihat oleh kelompok-kelompok kafir Quraisy yang dikomandoi salah satunya adalah Abu Sufyan. Mereka coba melobi Bani Quraizah yang berada di dalam kota Madinah, yang sebenarnya tepat berada di belakang di mana Rasulullah bersama pasukan berada di depan. Mereka tidak ikut berperang angkat senjata, tapi mereka tidak melakukan bantuan kepada kafir Quraisy. Mereka dilobi oleh Abu Sufyan, kiranya mau berkhianat dalam perjanjian, dan sebagian kekayaan nanti akan diserahkan oleh pihak Quraisy kepada Bani Quraizah. Pada saat sebelum terjadi pengkhianatan itu, Rasulullah merasa nyaman sekali dalam mempertahankan kota Madinah, dalam menghadapi musuh dari luar. Tapi ketika Bani Quraizah sudah mendapatkan desas-desus dari telisan dia Rasulullah bahwa mereka berkhianat dengan Rasulullah, betapa khawatirnya Rasulullah berikut para sahabat. Di depan mereka, para kufar Quraisy sedang menunggu dengan ganasnya. Di belakang mereka, tepat di dalam kota Madinah sendiri, ada orang-orang yang dulunya bersahabat dekat dalam bentuk perjanjian, tapi mereka berkhianat. Yang paling ditakuti oleh Rasulullah adalah penduduk yang telah berkhianat yang dari belakang, yang dia menggunting dalam lipatan. Tapi dengan izin Allah, ada satu orang Yahudi yang dia sembunyi-sembunyi melapor pada Rasulullah. Ya Rasulullah, persaksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku masuk Islam ya Rasulullah. Perintahkan apapun sesukamu. Apa kata Rasulullah? Perang itu adalah tipu muslihat. Silakan apa yang kamu ingin kerjakan. Di saat itulah Rasul memberikan nasihat dan instruksi. Di dalam keadaan umum Rasul mengajarkan tentang kejujuran. Tapi dalam masa-masa peperangan, Rasul menyebutkan kepada orang yang baru masuk Islam ini, perang adalah tipu muslihat. Lalu orang Yahudi ini, pergilah ke suku Bani Quraizah. Apa yang dia katakan? Sesungguhnya orang Quraisy tidak benar-benar mau membantu kalian nanti andaikan kalian dikalahkan oleh Muhammad. Mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan karena mereka tak mampu mengalahkan Rasulullah kecuali dengan bantuan kalian. Lalu ketika mereka sampai lagi, orang Yahudi kembali ke kafir Quraisy, disampaikan, wahai Abu Sufyan, sesungguhnya Bani Quraizah tidak betul-betul membantu kalian. Mereka itu sifatnya munafik. Akhirnya terjadilah pertikaian antar mereka. Allah berikan perlindungan di sini. Tapi yang ingin kita ambil hikmahnya di sini, Rasulullah sudah meyakini bahwa Islam sebagai agama yang diridhoi. Dia sudah pernah ketemu dengan Allah di lemahpus, walaupun dalam bentuk hijab, dihijab oleh Allah. Tapi dia sudah pernah ke langit, dia pernah ketemu dengan para nabi, sampai langit ketujuh dia ketemu dengan Ibrahim. Makin memantapkan dirinya bahwa Islam akan menang. Tapi dalam perjuangan dia tetap alam, dia tetap berdarah, dia tetap menghabiskan energi, tetap menghabiskan hartanya. Begitulah Rasulullah dalam menegakkan kalimat Islam ini, tidak hanya mengandalkan dua tangan mengangkat ke langit, sementara Rasul bukan hanya tangannya mengangkat ke langit, kakinya pun ikut melangkah. Maka pada saat itu Rasulullah mendapatkan kemenangan dengan bantuan Allah, dan Bani Quraizah sendiri itu dihukum pancung laki-lakinya semua di Khaibar setelah itu. Maka dari proses Khaibar itu juga ada seorang wanita Yahudi bernama Safiyah
Safiyah inilah yang akhirnya menjadi salah satu istri Rasulullah. Jadi satu-satunya istri Rasulullah yang dari keturunan Yahudi cuma Safiyah. Berarti tidak semua orang Yahudi dalam pentas sejarah itu adalah musuh Rasulullah. Ada istri Rasulullah dari keturunan Yahudi. Maka dalam konteks ini, ketika kita bicara tentang perjuangan terhadap Islam, maka kalau kita mengacu dalam sejarah, teringat kita pesan daripada Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Takwalah kalian kepada Allah, jangan kalian bermaksiat. Karena sesungguhnya apabila kalian berbuat maksiat, maka pihak musuh yang jumlah pasukannya jauh lebih banyak akan mengalahkan kalian. Kita sekarang dalam posisi minoritas secara intelektual. Begitu juga dengan ekonomi, begitu juga dengan politik. Walaupun kita dalam posisi minoritas, tapi kalau kita jauhi kemaksiatan, kita jauhi kemungkaran, ikhtiar kita sungguh-sungguh, maka disitulah bantuan Allah akan datang kepada kita. Rasulullah ketika dia mau hijrah ke Madinah, sebelum hijrah ke Madinah, beliau bersama Abu Bakar berdiam diri di Bukit Thur. Itu dalam sejarah diceritakan, Rasulullah sampai menjinjitkan kakinya di tengah tanah, di padang gurun, supaya telapak kakinya tidak diketahui oleh para pencari jejak, sampai berdarah ujung-ujung kakinya. Dia kan seorang nabi, mudah saja dia minta sama Allah untuk dikembalikan sampai ke Bukit Thur atau sampai ke Madinah, sebagaimana dia dinaiki buruk, sebagaimana dia menaiki buruk. Tapi itu dilakukan oleh Rasul secara alami. Inilah perjuangan-perjuangan Rasulullah, di mana Rasul berjuang mengajarkan kepada kita, ikhtiar kita harus maksimal mengikuti kaedah-kaedah alamiah yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk hukum sunnatullah, tapi doa kita tidak boleh berhenti. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qala la takhafa innani ma'akuma wa asma'a wa ara. Ini bicara terkait tentang Allah menenangkan Musa dan Harun. Janganlah kalian takut berdua. Sesungguhnya aku bersama kalian. Aku mendengar dan juga aku melihat. Jadi ketika kita berjuang dalam menegakkan kalimat Allah, dalam bentuk apapun, dalam dimensi apapun, dalam bagian apapun, sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan subjektivitas kita dalam kehidupan, maka di dalam perjuangan itu harus ada Allah. Dan dalam perjuangan itu lillahi ta'ala, disitulah Allah berikan pertolongan. Wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi manaha ilaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ali ibrahim, wa barik ala muhammad wa ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ثم استقيم. Kaum muslimin sekalian, jemaah Jumat yang berbahagia, di dalam kitab Ar-Risalatu Qusairiyah ada satu definisi yang disebut dengan wara. Apakah wara itu? Menurut beliau, wara itu meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah. Sesuatu yang dikerjakan, lalu pekerjaan itu tidak sedikit pun menambah keinginan kita dekat dengan Allah, maka sesungguhnya perbuatan itu sia-sia. Lalu bagaimana dengan aktivitas kita sehari-hari? Apakah ada manfaatnya di hadapan Allah? Yang jelas secara teknis bermanfaat bagi kantor kita, bagi kampus kita. Lalu masukkan niatnya lillahi ta'ala, sehingga apapun yang kita kerjakan, tidak ada siapapun yang melihat kita, tidak ada siapapun yang memuji kita. Allah telah meletakkan kita salah satu hamba yang bekerja karena Allah. Tentu ini jauh lebih berfaedah. Umar bin Khattab diberi gelar Al-Faruq,
Al-Quran disebut dengan Al-Furqan, pembeda. Tapi ada seorang sahabat Rasul disebut Al-Faruq, pembeda. Kenapa dia disebut dengan pembeda? Umar itu kalau sudah mengatakan benar, maka orang lain tahu mengatakan bahwa itu benar menurut Umar. Tidak ada sembunyi-sembunyi. Sehingga pada satu ketika, di mana para sebagian sahabat yang lain hijrah ke kota Madinah dengan sembunyi-sembunyi di malam hari, dia hijrah ke kota Madinah dengan memegang senjata di siang hari. Apa yang dia katakan? Aku akan pergi ke Madinah. Siapa yang ingin menghadang pusing, maka dia akan hilang dengan ibu dan anaknya. Begitulah sifat Al-Faruq daripada Umar. Dia tidak takut dalam kondisi seperti itu. Tapi juga ada sahabat-sahabat yang lain yang lembut seperti Abu Bakar. Ada sahabat yang lain yang malu seperti Utsman. Dan semuanya itu mendampingi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu ala sallimu taslima. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.